Ustadz ini ceramah enggak enak. Pas giliran mati istri aja. Oke, sekarang kita balik. Berapa banyak ibu-ibu yang imannya sudah mantap, dia menganggap ini semua titipan, hilang, tidak apa-apa, meninggal suaminya. Dia tegar. Ibu enggak nangis, titipan, Pak. Tapi ada satu ibu mun nangis, "Papa! Papa! Jangan kau tinggalkan mama sendiri, Pak." Pas ditanya sama tetangga, "Ibu nangis kenapa?" "Warisan dikit." Tapi itu tidak ada di Kobar. Jauh di sana, jauh di pinggiran-pinggiran pangkalan bun. Yang di sini semuanya baik-baik, betul? Ibu menerima mereka bukan karena hartanya, tapi karena mereka mampu membimbing ibu dan anak-anak mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang malam ini datang menggendong anak, ibu yang malam ini datang menyusukan anak, insyaallah anak itu yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan. Makanya ibu sabar-sabar. Berapa kali ibu diusir dari majlis karena anaknya menangis, betul? Mau akad nikah, "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sol." Berapa kali di majlis kematian ibu diusir, betul? Ada orang kaya meninggal, datang anaknya, mantunya, cucunya pakai baju hitam semua. Nama kelompoknya Men in Black. Sudah siap-siap mau menangis bersandiwara. 1, 2, 3. Rupanya anak ibu lebih kuat lagi nangisnya. Akhirnya tuan rumah marah. Pergi pulang bawa anak. Berapa banyak ibu yang malu di depan orang banyak karena anaknya ingin naik mobil tetangga yang lebih mewah, lebih mahal. Tapi hari ini kesedihan ibu terbayar karena anak ibu adalah anak-anak yang soleh. Siapa yang lebih berbahagia? Ibu apa bapak?